Assalamualaikum Ustaz. Minta tolong Ustaz jelaskan secara ringkas perihal dengan Yusuf Al-Qardawi. Kemudian soalan kedua, bagaimana halnya dengan Usrah sebagai contoh di UIA? Ada tulis sini ya, bukan saya yang baca. Bukan saya yang cakap, dia di sini. Di UIA pada setiap malam Jumaat. Adapun tentang Dr. Yusuf Al-Qardawi, kita dah jelaskan tentang dia, di mana kita menjelaskan bahawa di sini ada penyimpangan-penyimpangan yang jelas, dan bukan dalam masalah-masalah fiqah ijtihad saja, tapi dalam masalah-masalah pokok, ya, dalam masalah akidah. Beliau Dr. Yusuf Al-Qardawi ada penyimpangan, ya, penyimpangan yang bukan kecil tapi besar. Di antaranya adalah dia masalah iman, siapa tu orang yang beriman. Apabila kita tanya kepada mana-mana orang Islam lah, siapa tu orang yang beriman, ya, kita semua akan sepakat bahawa orang Islam yang kuat iman dia tu orang yang iman, orang yang beriman, orang Islam. Tapi bukan ini jawapannya di sisi Dr. Al-Qardawi. Dia melihat bahawa orang-orang Yahudi dan Nasrani juga beriman. Nah, itu kata-kata yang bahaya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Kita faham bahawa orang-orang Islam tu bersaudara. Tapi Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahawa tidak, orang Yahudi, Nasrani juga beriman. Kerana mereka adalah daripada ajaran Nabi Musa, Nabi Isa. Ajaran sama, iaitu daripada Allah. Maka mereka juga beriman. Ini adalah satu penyimpangan yang bahaya, yang sangat, ya, yang sesat, yang sangat sesat. Di samping banyak lagi penyimpangan-penyimpangan dia, dan kita pun dah buat dah kertas kerjanya. Ya, kalau ya, dalam kertas kerja yang kita buat ni pun kita ada sebutkan secara ringkas. Ya, tapi sebelum ni dalam seminar yang sebelum ni kita ada sebut. Ya, kita telah bawa kertas kerja yang lebih detail lagi. Ya. Jadi kesimpulan dia, beliau Dr. Yusuf Al-Qardawi ni sama sekali bukan, ya, ulama sunnah. Apatah lagi dia bukan ulama yang mengajak kepada memahami Al-Quran dan sunnah ikut salafus salih. Tak. Dr. Yusuf Al-Qardawi ni banyak kita lihat dalam permasalahan-permasalahan, dia memahami permasalahan itu ikut akal dia. Ya. Malah hadis-hadis Bukhari Muslim mudah dia menolaknya dengan akal dia. Kononnya bahawa keadaan semasa, waqi', ya, tidak, ya, menghalang kita daripada beramal dengan hadis dan sebagainya, ya. Jadi dia sama sekali bukan, ya, ulama sunnah, tetapi dia lebih kepada ulama ikhwan muslimin. Nak bagi nama lain boleh bagilah. Nama ikhwan, ulama ikhwan muslimin ke, ulama aqlaniyun ke, boleh. Tapi bukan ulama sunnah, ya, bukan ulama salafus salih. Adapun tentang program Usrah, saya pun tak pernah hadiri Usrah kat situ. Ya, tapi kena tengok jugalah. Ya, kita apa yang kita mampu buat adalah kita bagi kaedah dia. Ya, kat mana juga kita berada, mana-mana universiti, mana-mana halaqah kita masuk. Saya rasa saya boleh bagi apa kaedah yang mudah. Apabila kita nak menilai sesuatu halaqah ilmu, caranya kita nak mudahkan senang. Lihat siapa ulama-ulama yang diketengahkan. Kalau sekiranya ulama sunnah, insya-Allah halaqahnya bermanfaat, ada ilmu. Tapi sekiranya ulama yang ditengahkan adalah ulama-ulama yang bukan sunnah, seperti Hasan Al-Banna, insya-Allah tuan-tuan puan-puan semua dah kenal sekarang siapa Hasan Al-Banna. Maka kalau orang tu dalam halaqah tu kata berkata Hasan Al-Banna, ha, kita dah faham sikitlah. Ini bukan sunnah ni. Ha. Kalau dia kata berkata Sayyid Qutb, insya-Allah kita dah faham. Sayyid Qutb ni membawa manhaj Khawarij. Kalau Hasan Al-Banna tadi membawa manhaj Sufi, menyembah kubur. Ya, bukan kita nak kafirkan. Ya. Tapi itu dia punya manhaj dia. Tetapi berbeza kalau di ulama yang dibawakan adalah ulama-ulama sunnah, buku-buku yang dibaca, bukan dibaca fi dhilal Quran Sayyid Qutb, bukan dibaca buku Mauqi'una Al-Mu'asir, ya, oleh Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali, kadang-kadang orang keliru lah. Muhammad Al-Ghazali ini tokoh ikhwan muslimin. Kalau dibawa macam tu jelas itu bukan halaqah yang bermanfaat, tetapi ini halaqah-halaqah yang boleh merosakkan, ya,
pemahaman kita, boleh merosakkan akidah kita, boleh merosakkan manhaj kita. Ya. Yeah? Jadi insyaAllah itu yang kita nak katakan. Hadirilah ya majlis-majlis ilmu yang bermanfaat, iaitu majlis-majlis ilmu yang mengetengahkan sunnah, yang mengetengahkan pemahaman Al-Quran dan sunnah mengikut pemahaman salafus salih. Kadang-kadang kita tengok ada sekarang ada gaya baru, halaqah-halaqah ilmu ada gaya baru. Lepas ni para ikhwah semua boleh duduk perhatikan di mana orang yang bercakap tu orang Melayu kita je, tapi dia dah meletakkan diri dia sejak setaraf dengan ulama. Dia sendiri itu ulama, padahal umurnya baru 20-an, 30-an. Janggut pun nak terkeluar sekatu tu susah nak. Dia sendiri, oh saya melihat bahawa masalah ni haram ni, oh saya melihat tak sah, amboi. Dia keluar fatwa. Tak ada sandaran kepada ulama-ulama dulu, tak ada sandaran pada imam-imam dulu. Kalau Imam Mazhab Syafi'i ke, Imam Hanbali ke, tak ada sandaran kepada hadis, tak ada sandaran, tak, dia keluarkan fatwa. Ini satu gaya yang baru, di mana orang-orang yang dengan baru ilmu sedikit, dia dah meletakkan diri dia pada taraf ulama. Ha, ini orang yang boleh kita kasih istilah syok sendirilah, ya. Yeah? Wallahualam.